Baru-baru ini tengah heboh jadi sorotan publik video rombongan pengantar jenazah melewati di tengah pesta pernikahan. Momen rombongan pengantar jenazah lewat resepsi pernikahan diunggah akun Instagram @momomedsos, Sabtu 16/7/2022. Dalam video tersebut disebutkan jika pengantar jenazah lewati lokasi pernikahan terjadi di Demak, Jawa Tengah. Resepsi pernikahan tersebut digelar di halaman rumah, namun tenda resepsi melebar hingga ke jalan. Di tengah berlangsungnya acara, sontak sempat dihentikan sejenak. Hal tersebut lantaran ada rombongan pengantar jenazah yang melintas. Tentu momen tersebut bukan bagian dari rangkaian acara pesta pernikahan. Video yang merekam serombongan orang tengah menggotong keranda jenazah lewat terlihat mengenakan sarung, baju koko, beserta peci lewat di tengah resepsi pernikahan. Melihat hal tersebut, semua yang ada di tenda resepsi juga terlihat tak bisa berbuat banyak. Tamu undangan, kerabat hingga fotografer hanya bisa melihat dan menunggu rombongan pengantar jenazah itu lewat. Momen tersebut ternyata banyak mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet juga turut mengkritik resepsi dan keluarga yang mengadakan pernikahan di jalan umum sampai peristiwa seperti ini bisa terjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!